Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang ke talk show live IGTV IAS LC Undip untuk acara seminar IAS 2020 kali ini. Kali ini acaranya bernama Coffee Insight. Ini kita ingin membahas sedikit demi sedikit hal-hal yang berkaitan dengan industri kopi. Lalu pertama-tama aku perkenalin dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalin, namaku Rangga Wasi dari IAS LC Undip IOP 13. Di sini aku lagi berada di tempat yang bagus nih, namanya Steam and Brew. Lokasinya di Jalan Depok, Semarang. Dan kali ini aku udah bareng sama salah satu barista dari Steam and Brew. Perkenalin semuanya, namanya Mas Yuda Ari Pramono. Kenalin, namaku Yuda Ari Pramono, barista dari Steam and Brew. Ya, ini jadi namanya Mas Yuda ya, Mas. Kayak ini udah berapa lama berarti Mas di sini, Mas? Buat di Steam and Brew udah kurang lebih dari 2 tahun. 2 tahun dari Steam and Brew ngebar. 2 tahun, ini sekarang 2020. Berarti udah dari 2018 dan di Steam and Brew. Lumayan ya berarti ya, Mas? Lumayan. Tapi berkecimpungnya di dunia kopi sendiri udah berapa lama, Mas? Udah dari 2016 udah jadi 16, barista. Berarti berapa tahun berarti kopinya? 4 tahun. 4 tahun malahan ya. Lumayan lama berarti ya, Mas? Lumayan. Gini aja. Oke, kita langsung aja masuk ya Mas ke bagian inti dari acara ini. Kita ngobrol-ngobrol aja apa sih yang biasanya ada di industri kopi di terutama di Semarang sekarang ini. Aku mau tanya-tanya aja pertama-tama nih, sharing-sharing aja lah Mas, gampangnya aktivitas yang ada di belakang bar itu Mas itu seperti apa biasanya? Bagi barista sih yang inti satu doyan kopi, dua bisa bikin kopi yang benar. Lalu proses sih, belajar sih pasti. Pasti belajar pokoknya. Pasti belajar kalau jadi barista biar bisa bikin kopi yang benar, minimal bikin kopi yang benar dan ngerti kopi yang benar dan enaknya kayak gimana. Emang itu selain itu ngapain aja Mas? Selain apa ya? Kalau jadi barista sendiri sih kesehariannya paling ya misal pagi kita harus kalibrasi, kita harus tahu tiap pagi itu kita nyobain semua kopinya yang harus kita jual, jadi kita tahu apa yang kita jual buat hari itu. Kalibrasinya kopi itu memang ngapain Mas? Itu ngapain kopinya atau alatnya gitu? Ya kita nyobain kopi yang mau kita jual, kita cobain, kita bikin, kita cobain rasanya kayak gimana, ini udah layak dijual apa belum, biasanya kayak gitu. Tiap pagi. Sore ya. Gak mulus Mas, gak mah Mas. Udah kebiasa mungkin. Aduh ya Allah. Terus habis itu biasanya habis kalibrasi itu setiap pagi itu ngapain lagi? Kalibrasi, udah kan kita sambil nunggu customer, customer datang, selalu pesan kopi, mau yang kayak gimana pun kita serving sebaik mungkin. Bonusnya malah bisa kita kasih edukasi ke customer, kopi itu ya kayak gimana, bikinnya kayak gimana, yang bener kayak gimana. Ada interaksi berarti langsung ya. Dari pekerja sama customer langsung gitu ya? Bener, kita harus ada komunikasi ke customer, yang mau dia maunya kayak gimana, kita bisa bantu bikinin yang kayak dia mau. Kalau ini Mas, aku ada nggak penasaran Mas. Di belakang bar tuh biasanya fun time-nya tuh ngapain aja barista-barista? Barista-barista kalau sama barista yang lain sih biasanya bercandaan, kadang battle-battle gambar, latte art ya kan. Di kopi ada yang namanya latte art tuh. Latte art yang gambar biasanya ada gambar di atas kopi tuh. Tulip, itu pakai latihan-latihan terus gitu ya Mas? Itu lebih ke kebiasaan latihan yang sering bikin pasti yang makin jago. Yang ya cuma padahal ya cuma bikin apa sih biasanya tuh gambar di latar itu apa aja Mas? Biasanya aku buat basic ada yang namanya rosetta, ada yang namanya tulip sama hati. Ada rosetta, basicnya dari tulip, hati. Iya, itu basicnya latte art. Basicnya latte art. Itu emang latihan tuh ya paling untuk ini aja kan apa namanya? Untuk serve customer. Serve customer iya. Aja. Berarti itu basicnya ada 4 itu tadi ya Mas itu ya? Iya, basicnya dari tulip, rosetta sama hati. Itu selain itu biasanya latihan apa lagi Mas? Itu biasanya kita tetap ngulik ke teknik-teknik bikin manual brew. Manual brew tuh bikin kopi tanpa mesin. Jadi benar-benar nyeduh manual, hasilnya black coffee. Biasanya aku nyoba tuh Mas, biasanya buat namanya apa tuh yang kerucut tuh. Ya, V60 itu kan yang kerucut tuh. Biasanya aku juga nyoba tuh kok. Ya, sering-sering ngulik kayak gitu dan kadang kalau lagi musim kompetisi, barista full latihan, bener-bener yang turun ke kompetisi latihan. Ada tuh lomba kompetisi? Ada, di barista ada lombanya, di kopi itu ada lombanya.
ada 4 kategori, ada barista, brewers, latte art, sama cup tester. Jadi ada 4 itu? Ada 4 kategori lomba. Itu apa aja coba? Aku penasaran. Satu barista, sih. Jadi barista itu yang dilombain. Si barista ini nge-serve si juri itu ada 4 beverage, 4 milk beverage itu yang pakai susu, kopi yang pakai susu. Satunya espresso, benar-benar pure espresso. Jadi buat yang buatnya tadi milk base itu berarti kayak cappuccino. Iya, kayak cappuccino, latte atau piccolo gitu ya. Jadi benar-benar yang milk sama kopi. Terus duanya lagi espresso. Jadi 4 cup, 4 cup. Espresso aja berarti itu. Iya, benar-benar espresso untuk dinilai rasanya. Itu untuk bidang yang barista championship ya. Selanjutnya ada lagi brewers championship. Brewers championship. Itu filter yang dinilai filter kopi, benar-benar manual brew, ada 3 porsi kopi yang harus dibikin dan dinilai juri harus sama dan rasanya harus enak. Itu kayak juga ikut susah, sangat susah semua ya. Itu susah semua. Susah semua. Jadi ada barista, ada barista ada championship, brewers championship, ada latte art championship. Latte art championship. Latte art itu tadi yang gambar-gambar, gambar di kopi, ada rosetta, ada macam-macam lah pokoknya ya. Itu sama satu cup tester, itu ngebedain rasa kopi yang beda, ada 24 cup. Icip-icip berarti? 24 cup, ya icip-icip. Gampang dong icip-icip. Benar. Icip-icip doang kan berarti? Lomba icip-icip doang. Bisa lah aku ya? Iya, bisa pasti. Tinggal apa susahnya kan? Tinggal ngicipin doang, apa yang beda kita bedain. Bisa banget. Terus kalau Mas Yuda sendiri, pernah ikut lomba gak itu kayak gitu? Kebetulan pernah, dari di Steam Main Brew tuh udah ada, pernah yang ikut barista udah ada, yang brewer sudah ada, kebetulan latte art juga ada, dan saya sendiri kebetulan. Oh, semuanya berarti Mas Yuda kebanyakan? Iya, kebanyakan. Kebetulan saya sendiri juga ikut di latte art, di gambar-gambar tadi. Itu pernah menang nggak ada Mas? Kebetulan pernah menang sekali, ada di sini pialanya. Oh. Kebetulan sekali udah pernah menang. First winner Jogja Coffee Event, ya. Jogja Latte Art Championship 2019. Keren guys, mantap. Jadi guys, ini ternyata yang menang Mas Yuda ini ya. Iya, waktu di Jogja. Mewakili Steam Andrew, perusahaan ya. Alien Outlet. Keren. Susah nggak Mas Mas menang ini? Atau dia modal berani aja datang? Modal nekat aja sih yang penting. Pokoknya niat dulu kan. Yang penting niat, ya niat. Namanya juga usaha kan, pokoknya maju dulu kan. Maju dulu kan. Benar. Oh ya Mas, aku ini Mas agak penasaran sih. Itu kan Mas Yuda sendiri kan pernah ikut yang latte art, latte art championship. Pernah nggak sih kepikiran awalnya ya, ah ikut acara lomba pokoknya nekat, modal wani lah bahasanya orang Jawa. Berani aja mau ikut dulu. Tapi setelah itu kan ada persiapannya tuh. Ya, persiapannya pasti juga nggak mudah, nggak cepat kan? Itu apa aja sih biasanya kalau mau lomba? Terutama yang Mas Yuda ikut kan. Latte art itu ya? Itu apa aja? Persiapan sih yang paling pertama itu internet cepat buat dapetin slot karena di Indonesia kompetitifnya sangat gila. Slot lombanya aja dah. Slot lombanya aja udah perang duluan di situ. Di situ ketika udah dapet slot bener-bener full latihan apa yang mau dilombain kita kerjain tiap hari, mulai dari bikin konsep. Kalau buat yang barista sama brewers bingung nyari biji kopi yang harus dipakai buat kompetisi, mikirin konsep, mikirin teknik ngebrewnya. Konsep apanya tuh Mas? Konsep waktu dia performnya. Perform kan jadi mereka gak cuma ngebrew nih, mereka harus presentasi, mereka bawain kopi dari mana, mereka bikin teknik kayak gimana, mereka harus bikin. Mereka harus kayak buat semua. Apa namanya tuh biasanya cerita, bikin narasinya. Bikin narasinya. Dia kayak emang dia praktekin sekaligus nyeritain. Iya, sekaligus nyeritain. Nyeritain apa tuh Mas? Ini kopi ini macam-macam, kadang ada yang bawa. Saya tanam sama orang tua saya umur 6 tahun. Ya, ada yang ngebahas kopinya, ada yang ngebahas alat manual brew-nya, ada atau yang ngebahas air atau macam-macam. Jadi dari segala ranah variabel yang dia benar, pakai, variabel semua harus dijelasin. Dijelaskan secara rinci. Di latte art nyediain gambar aja, bikin gambar sebagus mungkin biar eksekusinya juga oke, makanya banyak latihan. Itu ya tadi. Terus ini Mas, apa kalau kemarin tuh aku juga penasaran nih, tanya-tanya aja Mas Yuda, kemarin waktu juara itu emang gambar apa tuh Mas yang latte art itu? Kebetulan waktu di Jogja kemarin gambar ada 2 gambar, satu gajah sama satunya burung kakatua.
Gajah itu mas. Iya gajah yang ada belenya. Sama kakak. Sama kakak tua. Pirate itu mas. Iya. Itu gambarnya aku gak kepikiran. Bro, kakak tua. Itu belenya gimana tuh buatnya mas? Aku penasaran mas. Sampai ketemu ya. Ya, jadi itu bikinnya itu ada gajah sama kakak tua. Oh, kakak tua ada dua gambar. Itu latihannya berapa lama mas biar sangat perfectnya itu mas? Kemarin itu 2019 ya? Kurang lebih sebulan persiapan. Sebulan persiapan. Ya. Modal wani, nekat. Modal nekat. Iya. Berangkat asal menang tuh mas. Yang penting berangkat. Teh lombanya disuruh apa kita jalanin. Pokoknya coba aja. Fokus yang penting. Supaya berani ya mas. Pokoknya berani. Oh iya Mas Yud, kalau tadi Mas Yud kan udah pernah ikut, berarti yang lomba yang latihan kan? Yang latihan. Nah, selain latihan sendiri tuh pernah apa lagi Mas? Kebetulan belum, cuman nemenin teman yang ikut lomba lain udah pernah. Kayak di sini kan udah menurut tadi Barisa sama Brewers, itu kita udah pernah ikut latihannya, udah ikut bantu-bantu latihannya semua. Tapi, apa, stres gak sih sebenarnya kayak untuk latihan kayak gitu? Itu tuh kan kayak ya, presentasi kan di depan juri iya. Kan? Under pressure tetap selalu itu. Pasti, pasti selalu tiap hari mikirin latihan. Sebulan isinya pure latihan. Buat kopi, kalau masih dia latihan gitu. Jadi buat kopi, gambar, itu dicip juga gak berarti mas? Enggak, kalau buat latihan gak dicip. Oh, berarti gambar aja yang dinilai. Buat aku buat rasanya aneh pun kalau gambar yang bagus gak apa. Iya. Terus tadi ada lo berapa sih? Barista, Brewers, Championship sama Brewers Championship, Cup Tester, Icip-icip tadi. Cup Tester, Icip-icip. Itu tadi ada gimana? Jadi ada 24 cup. Dibagi 3 bagian. Nah, jadi dari 3 cup itu ada satu yang beda. Nah, tugasnya memisahin yang rasanya beda tadi. Nah, di situ kadang rasanya samar-samar, susah banget dibedain. Apalagi harus ada 8 kali lagi kan. Totalnya 24 cup. Iya sama. Iya sama. Iya, bedanya betul. Terus apa tuh kalau untuk yang apa tadi namanya? Tester ini, yang cup tester ini. Biasanya rasa ada di rasa yang misal dari 3 cup, yang 2 ini rasanya asam, yang 1 ini kadang ada bedanya dikit dan itu bedanya benar-benar tipis-tipis banget. Enggak semua orang bisa ngebedain. Walaupun barista yang udah lama kerja di dunia kopi belum tentu bisa bedain dari semuanya. Berarti emang lombanya kayak subjektif banget ini. Benar-benar kayak itu harus peka banget dari rasa yang beda itu di mana. Terus tadi kalau yang kita belum tanya sih Mas Aki yang Brewers ya. Yang Brewers belum ya tadi. Kalau lomba Brewers sendiri itu emang gimana Mas? Bedanya sama tadi kan barista kan yang buat dua mil base ya. Empat espresso ya. Oh ya itu. Kalau yang Mas Yuda sendiri tadi kan latte art ya. Yang buat gambar. Ya benar. Kalau yang cup tester itu sendiri yang nyobain nggak? Ya. Kalau yang Brewers itu emang gimana? Brewers penasaran itu, juga. Jadi si barista dituntut buat ngebrew 3 cup itu rasanya harus sama. Tiga-tiganya harus sama dengan teknik mereka masing-masing, biji kopi mereka masing-masing. Sama aja caranya mereka masing-masing gimana biar bikin kopi itu enak sama si juri bisa menilai bagus sih pasti yang dikejar. Nah tuh biasanya yang bikin menang tuh apa tuh kalau yang Brewers? Kalau tadi kan kita kan kalau yang barista nih pasti ya kayak itu berarti bikin minuman yang ya yang itu yang enak yang pasti ya, barista dia bagus dirasa enak. Kalau cup tester nyobain doang. Ya nyobain doang. Kalau yang digambar gambar doang. Kalau yang ini Brewers ini gimana Mas? Kalau yang Brewers itu tadi ya, Brewers makanya filter ya? Ya filter manual brew. Manual brew. Semua manual brew bisa dipakai di situ. Manual brew sendiri itu apa aja Mas? Kalau kan tahu ya V60. Nah, kalau yang umum sih V60, ada V60, ada Kalita, ada Aeropress, ada French Press. Yang umum sih yang umum itu yang dipakai lomba ya, biasanya. Nah, jadi dari 3 cup itu kita harus bisa nge-brew dengan yang sama sih, yang sama. Jadi 3 cup itu sama semua. 3 cup itu harus konsisten gitu Mas. Iya, harus konsisten dan rasanya kayak gimana kita harus nyebutin dan si juri nanti bakal menilai rasanya sama nggak sama yang kita ucapin tadi. Padahal kan ya tinggal buat kalau aku taunya kan di sistem ya mas, tinggal buat gini aja ya, nuang ini yang nuang sambil kelihatannya nuang aja nuang doang gitu. Emang
kalau aku sendiri penasaran, emang variabelnya ada yang arah beda mas, beda-beda. Kalau di manual brew itu banyak variabelnya, dari kasar halusnya biji kopi, suhu air yang dipakai buat nyeduh, sama ya total gram yang dipakai biji kopinya itu. Beratnya sensitif juga berarti mas, sensitif juga. Oh ya mas, tadi kita kan udah bahas yang kayak lomba-lomba nih, banyak kopi-kopi juga terutama brewers. Karena aku agak penasaran nih, kan kopi itu kan macam-macam tuh jenisnya. Ini sendiri kalau untuk kopi yang sering gimana ya, biasanya yang daily dipakai sehari-hari di kafe itu, ya dipakai sehari-hari di kafe itu, terutama di Steam Brew, itu seringnya pakai kopi apa dan kenapa sih pakai kopi itu? Kalau buat ngomongin di kafe dan di Steam Brew sendiri, kita yang kita pakai full Arabica. Jadi mulai blend buat espresso sampai filter kita full Arabica. Karena benar-benar buat ngejar flavornya aja sih. Ya. Kalau tadi itu kan Brewers Championship itu. Itu kopinya gimana tuh kalau untuk pilihan kopinya? Kalau buat kompetisi kita cari kopi yang beda ya dari yang kita jual. Kita enggak pernah pakai kopi yang kita jual kayak biasanya. Spesial kali, khusus spesial. Kita cari yang kualitasnya benar-benar yang waktu kita nyari kan kita nyoba tuh, nah kita yang cari benar-benar maksimal, mulai dari segi rasa paling penting. Oke. Berarti emang ya itu emang kenapa sih kok bisa beda lah itu loh? Ini yang biasanya banyak orang gitu kan. Kopi kenapa beda-beda? Kenapa beda-beda? Kenapa sih? Malah kadang beda harga juga kan mas? Iya beda harga, beda kualitas, beda harga. Ya, biasanya sih kalau dari rasa itu paling umum. Kayak ditanamnya di mana, kadang Jawa Barat sama Sumatera lah katakanlah, itu pasti beda. Karena di Sumatera biasanya di ketinggian sekian, di Jawa Barat sekian. Dan ada pengaruh juga dari sekeliling kebun kopi itu ada apa. Misal di sekelilingnya itu kayak kebun buah, nah itu bisa ngaruh ke rasanya juga. Misal pinggirnya kebun jeruk gitu nanti ya, bisa pengaruh ke biji kopi rasa juga. Jeruk-jeruknya ya, gitu. Ketinggian itu ya ngaruh banget. Ngaruh banget malahan. Cuaca, ketinggian itu ngaruh banget. Itu variabel-variabel yang biasanya bikin kopi emang, ya pastinya yang bikin kopi beda-beda. Ya, beda-beda dari situ. Terus harganya tuh bisa beda tuh karena apa? Dari tinggi ke rendah. Kualitas, dari kualitas. Terus dari, ya ada namanya ada gradingnya tuh. Ada yang specialty, grade 1, grade 2, grade 3. Kalau yang specialty itu biasanya benar-benar gak ada cacatnya. Hampir gak ada cacatnya. Cacat dari dari fisik binnya ya, fisiknya di situ biasanya beda dari situ. Sama proses kan, tiap kopi habis dipanen tuh diprosesnya macam-macam. Proses tuh proses apa tuh mas? Proses dari mulai metik sampai jadi green bean itu ada prosesnya. Kan sekarang di Indonesia udah banyak banget prosesnya, ada natural, ada wash, ada semi wash, ada honey, ada CM, banyak banget pokoknya sekarang ya. Udah berkembang banget di Indonesia soal proses. Udah itu mas, coba tadi itu apa aja kan aku penasaran juga nih. Natural, ada natural, ada honey, ada wash, ada carbonic maceration. Carbonic maceration. Ya ada anaerobic juga, anaerobic. Banyak banget sekarang proses-proses buat proses dari cherry-nya itu jadi green bean. Sekarang udah banyak banget prosesnya. Itu gimana sih simpelnya tuh kan? Kadang dia penasaran sih ya kan, kayak proses tadi apa sih natural ini itu itu. Jadi coba aku yang tahu tadi dengar pertama natural. Natural itu diapain tuh cherry-nya itu mas? Buahnya berarti ya? Nah, jadi kayak bener-bener didiamin kering sendiri, gak ada kayak kalau was kan itu langsung waktu habis basah langsung digiling basah gitu. Nah, kalau natural tuh bener-bener didiamin sampai kopinya kering sendiri. Jadi sama dagingnya juga gitu. Jadi nggak ada campur tangan. Jadi bener-bener didiamin sampai ya kering. Sampai kering gitu. Nggak ada tambahan proses lagi. Itu natural. Pisahin kulitnya. Oh ya tadi kan tadi natural, terus full wash juga tadi, terus habis itu honey tadi. Ya. Honey dituang madu atau? Bukan. Jadi honey itu kayak dia kayak difermentasi. Difermentasi. Jadi si biji kopinya tadi cherry difermentasi, ada campuran bahan lagi lah. Ada lagi berarti. Tapi kan natural sendiri itu ya fermentasi ya pasti ya dia kayak. Iya, cuman kan dia bener-bener dibiarin bener-bener sampai kering. Kalau bahan itu kayak ada yang membantu, dia enggak pure sampai kering sendiri. Ini enggak tahu denger apa enggak tapi ada kucing sih.
Biarin ya. Sorry yang nonton. Kucing. Ini juga kucing. Tadi nah gara-gara kucing soalnya. Tadi apa aja tadi? Udah ya. Ada macam-macam ya, tapi ya. Itu ada macam-macam masih natural, banyak lagi sebenarnya. Yang kita tahu ya. Natural, full wash, honey. Siapa lagi? Masih CM, ada anaerob. Macam-macam. Banyak lagi masih banyak lagi. Lu masih sampai bisa kalau enggak sih. Mending bisa mending main ke Steam. Mending main ke kita Steam ngobrol di sini ya, sambil ngopi. Di sini di pokoknya mantap. Kita bisa kita bisa belajar-belajar, bisa ngobrol lah, bisa tanya, sharing lah kita datang ke sini sambil ngopi sambil sharing. Jadi kita tahu apa nih yang kita minum, ngopi apa, prosesnya gimana. Kalian penasaran bisa ngobrol-ngobrol lah, tanya. Ini sebenarnya jadi kayak enggak secuma apa, enggak sekadar ngopi aja berarti. Bisa ya kita bisa tanya-tanya. Tahu apa yang kita minum tuh kita bisa. Tahu. Mau bikin sendiri bisa, nanti kita bisa ajari. Oke. Oke, Mas, ini aku mau ngobrol-ngobrol lagi nih kayaknya hal terakhir yang mau kita omongin. Setelah itu nanti siap-siap nanti isi pertanyaan ya, Mas. Boleh. Ini aku mau tanya ini. Ini dari pribadiku sendiri nih. Jadi itu nggak bisa dipungkirin lah sekarang ada banyak malahan mas orang tuh masyarakat sekitar punya pemikiran atau stigma kalau kita tuh ke coffee shop tuh alah ngapain sih ngabisin uang kopi mahal kita kan padahal bisa lah beli di Maret ya gitu bisa lah kita kayak itu beli yang sasetan tinggal seduh. Emang kenapa sih, gimana menurutnya Mas Yudha? Kalau buat orang awam mungkin bisa dibilang kayak gitu, kayak benar-benar belum tahu kan bedanya apa sih ngopi. Iya, padahal kan dia sama-sama ngopi kan. Iya. Yang bedanya kan ke kafe itu kan, kamu bisa lihat proses bikinnya, bahkan bisa tanya ke baristanya, ini kopi apa, esensialnya dari semuanya. Kita bisa dapat hal lebih lah dari beli kopi segelas itu. Iya. Kayak misal kopi saset kan cuma dapat, kita nggak tahu itu kopi apa, dibikinnya kayak gimana, kan kita nggak tahu, kita cuma ngasih air panas jadi kopi. Kalau ketika kopi kan kamu bisa dapat ilmunya, bisa dapat experience-nya lah, kayak kopi itu sebenarnya kayak gini, dibikinnya kayak gini, kenapa kan banyak halnya. Makanya itu kembali tadi, kalau misal kopi di sini bisa kalian tanya di barisannya, ini kopi apa, dari mana, bikinnya gimana. Estimate dulu gitu, estimate dulu. Oke, jadi emang ya mas, pokoknya kayak gimana ya, kayak anggapannya kita kalau beli barangnya langsung ke tempatnya kan kita tahu nih isinya apa, yang kita beli apa. Ya kalau kita sekedar beli dong sana, kita nggak tahu ya, nggak tahu tentang isinya, kayak tidak bisa bertanggung jawabkan atau gimana kan kita nggak tahu. Kayak ini pun kita beli bijinya kan berarti yang apa ya? Intinya yang paling bagus kan tuh customer itu kan. Iya pasti kita kasih yang paling bagus. Tuh sama ini mas, untuk yang terakhir nih, kadang nih pasti Mas Yudha sebagai barista nih tahulah sekarang sekarang ini lagi ngetren ya pasti coffee shop. Bisa lagi banyak. Bisa dipungkiri nih kalau aku sendiri di Undip, sekitar Undip tuh muncul nih pop up sekarang nih banyak banget nih coffee shop. Iya kan mas. Nah menurut Mas Yudha sendiri gimana nih sekarang lagi ada tren pandemi coffee shop, di mana-mana muncul. Menurut Mas Yudha kan lagi banyak kan nih coffee shop, lagi banyak banget yang munculan. Mungkin ada sisi plusnya, sisi baiknya, kayak orang yang nggak tahu kopi, yang awam kopi jadi tahu minimal basic, tahu kopi yang benar kayak gimana. Nah setelah itu bagus sih sebenarnya, bagus makin banyak coffee shop tuh makin bagus. Untuk di Semarang kan mungkin sekarang lagi banyak muncul kopi susu baru nih, kopi susu baru kopi macam-macam sih mas, macam-macam pasti sadar lah, di mana-mana banyak namanya kopi susu kan. Lah buat kita Steam and Brew khususnya yang masih main di Third Wave nih, yang di specialty di artisan coffee, bisa dibilang kita bersyukur banyaknya kopi susu. Satu, karena orang awam mungkin jadi tahu kopi dari kopi susu, dari tahu kopi, nikmatin kopi, dia pasti juga bakal step up kan, pasti dia pasti kepo lebih ya sama kopi itu kayak gimana yang benar. Dia mungkin bisa masuk ke Third Wave atau masih stay di kopi susu, bisa jadi kayak gitu.
Dan sama di sini juga kan kita juga jual beans nih, jadi makin banyak coffee shop kita juga makin beruntung juga bikin, di coffee shop di bikin ngerosting ngesangrai beans sendiri di sini kan. Iya, kita di sini juga produksi kopi yang udah di roasting juga. Tapi untuk Mas Yuda sendiri gimana nih impact-nya? Sebagai ini kan sebenarnya bukan yang specialty yang artisan nih dengan keberadaan kayak gitu. Untuk sekarang nih gimana rasanya? Lebih banyak yang pengin tahu enggak ini jadi orang-orang gitu. Kalau berharapnya sih pasti kayak gitu. Jadi orang yang tadinya udah enggak tahu kopi, udah tahu kopi dari kopi susu, mungkin mau nyoba yang kopi bisa dibilang beneran mungkin ya, dibilang bikinnya beneran, kopinya bener-bener pilihan ya kan. Mungkin orang bakal beranjak ke situ. Enggak cuma melulu ngopi susu. Okay. Harapannya kayak gitu. Kayak gitu ya. Yang pasti semoga orang-orang bertahap jadi lebih tahu kan pasti. Iya, pasti lebih tahu. Enggak ada salahnya kan nyoba dari yang awal. Iya, lama-lama makin banyak semakin penasaran. Penasaran. Oke, ini udah ada yang tanya nih, Mas. Oh ya, ini. Ya ini gimana? Apa pendapat tentang perkembangan kopi di Indonesia? Pendapat Mas Yuda tentang perkembangan kopi di Indonesia. Perkembangannya sih cukup baik. Apalagi kemarin di Barisan Champion. Bentar Mas, ini yang mau tanya ini ya, lewat kolom jangan lewat kolom komentar, tapi lewat kolom tanya. Ada. Iya, nanti ada di kota yang sampingnya. Kalau buat perkembangan kopi itu kayaknya Indonesia udah maju banget, apalagi tahun kemarin 2019 kan Indonesia habis jabat juara 4 kan dunia di Barisan Champion. Oh iya, itu aku nonton sih Mas, itu siapa namanya itu? Mikael Jasin kan itu. Perkembangannya lumayan pesat dan petani-petani kan sekarang juga makin banyak kayak ya perkembangan dari mulai kayak proses-proses tadi yang makin banyak kopi enak lah di Indonesia sekarang. Udah nggak susah cari kopi enak di Indonesia sekarang. Jadi karena di situ ya secara ekonomi banyak kayak demand-nya naik pun supply-nya juga ternyata naik juga bener, ya. Untungnya Indonesia petani kopi kayak gitu ya. Udah banyak yang berkembang lah di Indonesia kopi. Ajarannya perkembangan kopinya ya alhamdulillah ya udah naik terus. Nama kopi di Indonesia apa? Pelaku kopi di Indonesia pun juga mereka ikut naik juga. Ya, mereka ikut naik. Iya. Kopinya itu sendiri juga naik. SDM-nya pun ikut naik. Oke. Bagus lah ini pertanyaan. Lanjut. Nih ya. Terus. Dalam industri kopi seluas apa sih menurut Mas Yuda itu di ranah kopi industri dalam industri kopi itu sendiri seluas apa menurut Mas Yuda ranah industri kopi itu sendiri? Ranahnya sih luas banget ya, nggak cuma di coffee shop yang jual kopi doang, nggak bisa aja roastery ngejual beans atau ngejual produk-produk lain yang ada kopinya atau pelengkap juga kayak kita kan namanya jual beans kita butuh packaging. Ada penyedia packaging buat kopi, bener-bener khusus buat kopi atau alat-alat kopi. Jadi bener-bener ranah industrinya alat kopi pun juga ya kan ada yang mesin, ada yang manual. Jadi banyak banget ranahnya industri, luas banget. Sekedar bagian cup gelas apa yang kertas gitu aja kan termasuk yang di ranah industri ya, kopi. Ranah kan? Industri kopi cup doang. Jadi luas banget, gak melulu cuma jualan kopi. Jadi ya tidak disadari sebenarnya ya, walaupun hanya minuman doang, kopi doang, ternyata menjelaskan luas banget emang ya kan, nanti aku barusan kepikiran yaitu cup kertas gitu iya, aja kita juga butuh kan, di coffee shop butuh kan? Kayak packaging plastik kita butuh. Yalah. Bagus juga nih pertanyaan ini. Satu lagi ya ini ya, terakhir ini Mas, bacain aja Mas. Nah nih, bagus nih pertanyaannya nih ini ya, gimana menurut Anda tentang kompetisi coffee shop saat ini, terutama di Semarang. Menurut Mas Yuda tentang kompetisi coffee shop saat ini yang terutama di Semarang. Kalau buat kita sih sebagai pelaku industri mungkin bilangnya nggak kompetisi. Jadi kita sesama pelaku industri di Semarang kalau kita jadi satu, kita bikin kolaborasi buat menggedein coffee ya, komunitas atau apalah coffee shop di Semarang biar makin gede, biar makin malah bagus. Sebenarnya maksudnya kolaborasi malah. Iya, malah kita harusnya berkolaborasi, enggak saling kompetisi atau sikut-sikutan mungkin. Jadi kita kolaborasi, naikin. Tawur ya Mas Anda, malah tawur nanti rame kan. Jadi kita kolaborasi satu sama lain biar coffee shop di Semarang tuh makin gede, makin bagus, makin bisa mengedukasi orang lah. Jadi banyak orang yang mulai tahu kan, makin kita laku juga kan. Setiap coffee shop pasti laku juga. Tapi sebenarnya katanya kan bukan, ini kan tanyanya tuh kompetisi.
Tapi Mas Judas sendiri ngomongnya kolaborasi. Iya. Kolaborasinya itu malah seperti apa tuh Mas biasanya kok ya di terutama di Semarang ya? Biasanya sih simpelnya kayak kita nih ada roastery, nah banyak coffee shop kan ini sekarang. Ya kita bisa nyuplai mungkin, atau kita satu sama coffee shop lain kita bisa kolaborasi bikin event atau bikin apa, mungkin bisa bikin lomba atau kita bikin lomba acara gitu ya, atau bikin produk yang terdiri dari dua coffee shop, kita juga bisa kayak gitu juga kolaborasinya. Dan si Wine Brew sendiri biasanya kolaborasinya apa nih Mas? Kalau kita masih ke ranah yang benar-benar kita kerja sama coffee shop lain, kita supply di roasternya ini ya? Dan kita baru OTW buat kolaborasi sama roaster juga di Semarang buat bikin produk. Nanti ditunggu aja produknya. Oke. Okay. Ya, cek timen dulu. Oke. Oke, kayaknya ini aja ya Mas, ini pertanyaan dari tiga ini ya. Thank you ya. Berarti kita udah masuk segmen terakhir nih untuk penutupan. Ya, dari talk show ini kita bisa dapat informasi banyak ya, terutama yang pasti tentang kopi dari general seperti apa. Lalu ternyata di belakang bar itu seperti Mas Yudha ini praktisi sebagai barista ini seperti apa, ranah industrinya itu menjadi seperti apa, dari awal dari tanaman malah ya, dari kita ya, tadi sedikit ngomong-ngomong ya, dari hulu ke hilir, dari petani hingga ke belas, customer ke minuman. Barusan kita sudah membahasnya masing-masing. Lalu ada pertanyaan, tadi ada pertanyaan, coba aku bahas lagi ya. Pertanyaan yang tadi itu pertama, pendapat Mas Yudha tentang perkembangan kopi di Indonesia. Tadi sudah didapat kalau kopi di Indonesia tuh sekarang mulai naik ya, ya dari supply dan demand-nya sudah naik, SDM-nya bersamaan dengan SDM-nya ya, demand resource-nya sudah naik juga. Lalu dari pertanyaan kedua tadi itu, dalam industri kopi itu sendiri seluas apa menurut Mas Yudha ranah industri kopinya? Yang tadi dari walaupun dari awal mulanya dari coffee shop yang jual minuman, ternyata menjalar ke seperti ya, supplier banyak gelas, packaging, apalagi masih banyak lah pokoknya. Kan nggak cuma ya, ini mungkin seperti decor juga ya, jadi kayak furniture ya, kayak gitu juga itu macam-macam, masih banyak lagi sebenarnya. Terus pertanyaan terakhir tadi ini, paling gimana menurut Mas Yudha tentang kompetisi coffee shop yang saat ini terutama di Semarang, malah tadi katanya Mas Yudha sebenarnya tidak kompetisi, malah menjadi kolaborasi antar ya, coffee shop. Nggak perlu kompetisi. Nggak perlu kompetisi. Nggak perlu kolaborasi kita. Nggak perlu baku hantam Mas. Iya, nggak perlu baku hantam. Pulang aman ya Mas, nggak bawa. Pulang aman, nggak bawa. Jadi malah kolaborasi semakin sinergi ya, jadi ya antar coffee shop di Semarang. Oh, makin kuat. Seperti tempat ini sendiri, Steam & Brew, mensupply kopi-kopi yang ada di beberapa coffee shop di Semarang, atau nanti bisa bikin event bersamaan gitu ya. Benar-benar. Bagus ya, berarti ya Mas, industri kopi yang ada di Semarang ini udah mulai naik, dan untuk atensinya dari masyarakat pun juga mulai naik ya malahan. Mulai naik. Entah ya, dari baik itu pelaku industrinya maupun ya, penikmatnya, customer-nya. Oke Mas, mungkin ini kita udah mepet waktunya. Kita bungkus sesi bungkus kali ini. Bungkus kali ini. Untuk Seminaria 2020, terima kasih semua yang udah nonton sampai sekarang. Ini karena momen ini ya Mas, karena corona gini ya, kita juga jadi susah untuk melaksanakan seminar. Katanya kalau ada seminar mungkin kita bisa bikin workshop ya Mas, bisa bikin praktek workshop sendiri, sendiri. Kita ya mungkin lain waktu, atau kalian bisa cek sendiri ke tempatnya langsung di Steam & Brew di Jalan Depok ya, Jalan Depok. Bisa nanti ceknya di Instagram, gampang nanti. Sekiranya itu dari saya bersama Mas Yudha, kurang lebihnya mohon maaf. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.